Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Garasi Banana. Iya, ya, ini bareng sekarang nih Om Riki bareng sama Om Tutun nih. Siap. Biasa, Om Denny kemana sama Om Randi lagi nganter mobil ya? Iya, nganter mobil sama ada yang di bengkel juga. Ada yang di bengkel? Yang laku-laku. Oh iya, yang laku-laku lagi diurusin ya. Ya, mudah-mudahan netizen Garasi Banana kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki melimpah, nanti bisa mampir ke sini. Kalian kita ulas sama Om Tutun review harga-harganya nih. Kemarin udah banyak yang konten sini Om Tutun. Alhamdulillah YouTuber lain juga masih ada yang konten. Oke. Cuman mungkin yang lain juga sibuk nih. Yang biasa-biasa konten di sini. Ya. Ya mungkin mau mengembangkan tempat lain kayaknya. Cuman kita ya fokus di YouTube sendiri nih Bang berarti. Oke, ya. Iya. Jadi kemarin yang udah pernah-pernah konten ada dikasih harga tawaran menurut mereka. Terus sekalian kita review tawaran-tawaran yang udah datang bagaimana ya. Boleh, nanti harga kita langsung kandas-kandasin aja. Siap, Om Tutun. Siap. Ya, ini dari mobil yang pertama nih. Ya. Sini ada Xenia. Xenia R Deluxe. Tipe R ya? R Deluxe 2012. 2012. Untuk kondisi gimana Om Tutun? Overall? Kondisi overall rapi. Dibawa-bawa enak? Insya Allah enak, sehat. Mobil tahun muda kayak gini sih. Gak terlalu inilah. Kemarin berapa ini harganya nih? Pajak? Pajak 4 kali. Estimasi pajak 10 jutaan. Terus ya kayaknya paling servis dikit aja, juta-jutaan aja ini. Oke, untuk harga gimana? Harga terakhir kemarin masih 86. 86 ya? 86 96 tipenya R ya. Kurang murah Om Tutun. Coba. Kurang murah. Coba. Kira-kira dikandasin biar dapetnya tipis banget berada duit dah. Kalau tipis banget ya. Yang penting makan aja dulu. Paling 83 kayaknya Bang. Hah? 83 kayaknya Bang. 83? Mm-hmm. Udah kebagian itu 83? Mudah-mudahan. Kalau 82 kebagian nggak? 82 nggak apa-apa sih. Dikandasin lagi nih Om Tutun. 82 ya. Xenia R loh ini ya. R ya. Udah double blower. Kemarin aja jualan yang tipe M. 83. 83. Tipe M. Kalau 82 cepet enggak nih kira-kira? 82 harusnya cepet. Harusnya cepet. Ya udah, silakan. Ya. Interior-interiornya juga nanti silakan nanti minta video langsung sama Om Tutun aja ya. Video entar kirim. Oke, ini lanjut kemana? Vitina. Kandas banget itu tuh harganya ya, udah ya. Tawaran netizen kemarin 83. 83. Datang lagi ke sini dikasih Om Riki 82. 82. Dah. Yuk. Livina. Heeh. SV Sierra Victor ya. 2012. 2012. Pajak hidup. Pajak hidup manual. Manual. Sama ini juga mobil 95% layak jalan, siap jalan. Oke, pajaknya? Pajaknya hidup bulan 9. Oh, mepet ya. Heeh. Iya, ini kemarin di konten berapa nih? Di konten terakhir 76. 76? Iya. Paling-paling terakhir 76. 76 tawaran kandasnya 74. Kemarin ada yang nawar 74? Ada yang nawar 74, cuman kemarin bicara tukar-tukar juga, tukar mobil juga. Oke, sekarang gini, yang kemarin netizen nawar 74, jangan kecil hati, kalau mau datang lagi, datang lagi. Ya. Om Riki kandasin 73. Ya. Tapi cepet-cepetan. Cepetan. 2012. Oke, okay. Bagian nggak? Ya. Ini 2010 biasa. Bodo amat lah, kebagian kagak, penting keluar mobil. Dah, ya. Kalau mobil tuh senengnya lakunya, Tun. Iya, betul. Ya, untungnya mau belakangan. Amin. Ya, dari yang lain. Ini R3 tahun 2013 ya? 2013. Ya? Pajak hidup. Pajak hidup. Layaknya 110. Iya. Pasarannya. Betul. Bayar aja 105. Kira-kira ada tawaran nggak? Kemarin masih 108-107, Bang. Cuman ya nawar belum serius. Ya udah 105 kasih biar dia tambah serius. Jadi datang langsung bayar aja, enggak usah ditawar lagi, udah dikandasin 105. 105 lo bayar, dapat R3 GX manual 2013 udah double blower. Mobil udah dicobain kemarin enak. Enak mobil, enak. Oke, sip, lanjut. Oke. Ini mobil apa, Tun? Ada Carry Tayo pickup 2020. 2020. Ini buat usaha nih ya. Pajaknya? Pajaknya sekali. Kemarin kan siarannya pajak hidup. Pajak sekali emang ini? Iya. Bulan pajak sekali. 24 lewat. Bulan 10 ini? Coba salah lihat kali ntar dilihat. Iya.
hidup nih kayaknya pajak sama kirnya. Coba kemarin gini, orang ah itu pajaknya sekali Om nawar 84 gitu. Dia nawar berapa? 84. 84 juta. Iya. Karena pajak sekali dia nawarnya. Karena bicara pajak sekali. Ntar lu cek aja ya. Ini kalau ternyata pajaknya hidup, ya, tetap gua kasih 84. Aduh, bodoh. Kalau pajak hidup tetap 84. Kalau pajak hidup untung yang nawar. Ya. Nah, 84 kandasin aja. Ya. Dah. Oke. Lanjut kemana dulu nih? Nah, ini dulu deh. Nyempil. Receh dulu nih. Ini baru masuk nih. Baru masuk, tahun berapa nih? Kan kita punya dua, yang 2004 ini, 2003-nya. Cuman yang ini mantan. Ya. Pajak dua kali. AC aja kurang dingin, mesin aman. Berapa duit? Kemarin ini baru masuk sih, Bang. Kalau kita mah buka mah 40 ya. Ya. Karena kan tahun muda, biarpun dia mantan. 2000 berapa nih? 2003. Murah banget, 40 itu ya. Kan kita jual 2004, pajak dua kali kan 54. Ya. Nah ini 2003 mantan, pajak dua kali, sama pajaknya dua kali. Berapa dijual? Buka 40 dah. 40 juta? Udah 39 aja. Dapat kijang kapsul 2003, 39 ya. Gimana? Ya 2003, cakep lah. Bisa makan gak? Sekarang kita yang 97 aja masih jual 41. Ya udah gak usah dibahas-bahas. Iya, nih iya. Yang mau silakan. Udah gitu aja. Kalau dibanding-bandingin tersusah. Siap. Jadi? Nah, ini baru masuk juga. Ini acaranya spesial sale nih, sale dah. Ya, karena pisang sale itu enak. Nah, pisang sale. Pisang sale, jadi banana sale, ya enggak? Banana sale. Enak enggak banana sale? Iya. Oke. Lanjut. Ini ada kijang baru masuk ya, Bang, super. Ya, super. 95 nih. 95. Oke. Ini belum power steering aja. Terus body rapi, pajak dua kali. Ya. Ban tebel-tebel, pelek cakep. Ya. Ya, kalau secara fisik mah mobil oke dah. Ya. Terus mesin juga sehat, mesin adem. Berapa duit nih kira-kira mobil? Bodi lumayan lempeng. Ini kemarin karena baru masuk, kita bukanya 32. Tahunnya muda, Bang, 95, biasa jual 35 kita. 32. Karena pajak dua kali udah 32 bukanya. Tahun 95. Murah amat. Enggak apa-apa. Pajak hidup. Pajak dua kali. Kalau 29 bagian enggak? Masih kebagian. Tambahin gopek, 29 gopek. Gas. Hah? Di bawah 30, tahun 95, 29 gopek, rebutan ya, nih, pedagang, udah biarin. Ya. Jual aja. Ya. Ini, Tun. Nah, ini ada Grand Max. Grand Max Pickup 2012. 2000 berapa? 2012. 2012. Ya. Pajak hidup nih. Pajak hidup. Kirnya hidup. Kirnya hidup. Baknya rusak. Ya. Harus ganti bak. Ya. Ini. Mobil usaha ya. Oke, berapa duit? Kemarin 65 nih kalau cakep mah. Karena kemarin, ini buluk kita jual harga buluk. Kemarin kandasnya 52. Ada tawaran berapa duit? Ini wah, kalau tawaran mungkin karena baknya segala macam masih 4547. Berapa? 4547. 4547. Udah lu jual. 47 juta dapat Grand Max 2012 pajak kiri hidup. Iya, 2012. Murah enggak? Murah. Dah. 2012 tahunnya udah. Udah, gas-gas ini udah. Ini tahu apa nih? Espas. Ini Espas tahun? Espas ZL 96. Body rapi, daleman jok ori kapten. Pajak? Sheet. Pajaknya 4 kali. Pajak 4 kali. Berapa kemarin harga? Harganya kemarin ini mau udah kandas di modal 17 sebenarnya. Udah kandas di modal? Iya. Mau dijual berapa? 17. Kasih bensin dah enggak apa-apa. Apa 16.5 dah tuh bensinnya gope. 16.5. Gope sampai ke Bali itu kayaknya bensin Espas mah. Tahun berapa sih? 96. Ini kalau 16 laku cepet nih. Nah, 16. Tuh, udah. Nah, ini belakangnya ada? Ada SS Pickup. Ini T 120 SS tahun 2000. SS Pickup 2011. Pajaknya masih hidup bulan 11. Kali kayaknya, Bang. Masih hidup. Hidup ya? Hidup. Oh, ini kaleng. Ini yang kaleng-kalengan nih. Kaleng, nah, ini ada kaleng. Rada mending nih 2011 dari 2012 ya. Harga berapa tawaran kemarin 2011 Pickup T 120 SS? Kemarin masih 48. Berapa? 48. 48. Bonus kerodongan ya. Ada tenda-tendaan tuh. 48. Gak ada rumah-rumahan. 45 cepat nih. Oh, agak. Jual aja ya. Siap. Biar cepet dah. Nah, ini kijang tahun? Ya, receh-receh dulu nih, kita habisin di belakang nih. Nah, ini apa? Kijang super. Tahun berapa ini? Kulit komodo. Kulit buaya. Tahun 89. 89. Ajak dua kali. Ajak dua kali, guys. Yang cakep pelek ya sebenarnya, Bang. Oh iya, peleknya kuku macan. Kuku macan. Iya, berapa duit? Ini kemarin masih 19.500. Lu jual 17.5 cepet nih. 17.5. Paling
kalau itu rugi ntar hitung-hitungannya. Rugi. Kita. Jadi berapa duit? Dan rugi ntar, soalnya emang bahannya enak. Bahan enak. Pelek juga kita copot kan. Ya. Pelek kalau nyopotin pelek ya laku 2-3 ribu mas. Ya dah, benar. 18.5 paling. 18.5. Udah 18 dah, jangan pakai 55. Nanti jual, bayar udah. Biar cepat. Nah ini Taruna. Taruna tahun. Nah ini yang ditanyain kemarin sama netizen gue juga nih. Banyak, rame-rame. Jadi kalau mau nih angkut mobil ya. Jadi mau posisinya nanti benerin personelnya sendiri. Iya. Nih giginya aja loncat dari 2 ke 3 nih. Taruna CL. Dari 3. Taruna CL tahun? Tahun 99. Pajak? Pajak sekali. Kemarin berapa? Kemarin 36. 35.500. 35.500 kita kasih giveaway aja. Nah, boleh. 35. 35 bawa pulang. Gas. Ini punya orang ya? Udah laku. Dah. Oke, selanjutnya nih ada Panther nih. Panther tua, bahan buat tahun berapa nih? Sebenarnya nggak tua-tua banget bang, 95 ini. Oh 95. 95 bang. Ini tipenya apa? Pajak hidup nih mah kita bicara deluxe aja dah. Ah deluxe. Saya 2.300. Berapa duit? Ini kemarin masih 37. 36 lu jual? 36 udah murah sebenarnya. Dah 36 dapat solar. Pajak hidup ya? Ya. Dah murah-murah aja. Yang ini Lipina, ini ada Lipina nih. Ini tipenya yang tadi manual. Oh, ini matic-nya. Tahunnya XP 2009. 2009. Pajak. Pajak hidup ya sekali nih, entar dicek lagi. Pajak sekali. Nah, bulan 1 soalnya itu. Pajak satu kali. Berapa duit ini? Kemarin masih ngabisin di 75. Karena matic ya. Jangan di 75. Udah. Angka 6 aja. 6 berapa? Iya, jadi biar kalau kebagian angka 6 pokoknya gua enggak mau, jangan. Kalau di TV-TV super mega giveaway namanya. Iya udah. Matic 2009. Iya, angka 6. 6 berapa? Lu bisa kebagian 6 berapa? 69 paling. 69. Udah yang penting angkanya 6. Angka 6 keren. Ya enggak? 67 masih kebagian enggak? Ya udah bayar dah 67 ya. Ya udah, saya ada kebagian ya. Wah, ini mah giveaway bisa. Ya udah. Nih, tuh Lipina 2009 67 juta. Ya. Ya, ini baru masuk. Baru masuk. LGX 2000 matic. LGX 2000 matic. CC-nya yang 18. Ah, berapa duit? Ini pajak lewat sekali. Aha. Ini kemarin masih ngabisin di 58. Malan. Nah. Lama ntar lakunya, Tun. Siap. Gimana kalau di bawah 55 deh? Matic sini. Di bawah 55. Ya 54.500 dah. Masih kebagian? Masih dikit. Ya udah 54.500 tuh guys, dapat matic dah gas. Di mana lagi? Lempeng. Iya, matic lagi. Nah, ini gimana? Ini yang tadi LGX asli, matic tadi itu injection tahun 2000 ya. Oh, yang ini matic ya. Itu LGX asli ya? Asli. Nah, kalau yang ini? Yang ini upgrade-an. 2003 upgrade-an. 2004. Ya 2004. Oh, tahunnya lebih muda ini. Pajaknya dua kali yang ini. Itu tadi 50? 54.500. Ini bikin lebih murah, okay. Walaupun tahun 2004. Oke. Okay. Tawaran kemarin terakhir berapa? 50-an masih bang, tawaran mah. 50 ke atas? Iya. Udah, lu jual di angka 52, kebagian nggak? 52 masih. Masih, masih ada? Masih. Ya udah, masih ada kebagian jual ya. Oke, 52 dapat 2004 lu guys. 2004. Pajak dua kali ya. Ya oke, okay, silakan. Kemana lagi kita? Simpel-simpel aja. Nanti kalau teman-teman mau tanyakan masalah kondisi unitnya, telepon Om Tutun. Nomor ntar saya taruh di link deskripsi ya. Oh, paling gampang ntar dikirim videonya tuh. Ada videonya? Lengkap. Pokoknya ada yang minta video apa? Mobil apa? Ada semua. Kirimin. Ada nanti. Semua di Om Tutun. Oke, silakan. Yang ini Crister. Crister Neon Matic tahun 99, pajak 2017. Ah, ini belantik nih. AC jebol. Cuman kemarin kan dia ngaruh ke apa namanya penggerak itu panbel semuanya, jadi di servis dah. Ini lu beli berapa sih kemarin nih? Enggak keluar-keluar nih masalahnya. Biar keluar nih. Sebenarnya udah banyak yang di servisin, tinggal itu doang satu lagi. Berdiri modal? Hampir 25. Hampir 25. Tendangnya 27 gimana? 27 terima AC dingin. Hah? Oh, lu bonusin AC lagi? Karena emang lagi di servis kan. Oh, yaudah. Oh, lagi di servis. Itu pulinya, Bang. Puli AC ya. Iya. Magnet. Oke. Okay. Ini ada, nah baru datang nih ya. Nah. Ini CRP tahun 2009. CC-nya yang 2.4. Pajaknya masih hidup walaupun mepet. Iya. Berapa duit? Kemarin masih 107. 107.
2.4 itu 2.0 ini. 2 titik. Kalau 2.4 lebih dari 110, 115. Ini kayaknya 2.0 nih. Berapa? 107. Ya. 103 aja lu jual. 103. Ya. 103 aja. Ya. Udah biar tipis aja udah. Ya. Yang penting keluar bar, baru datang. Udah gitu. 2009 ya. Ketiga, cek aja nanti pasaran. Mobil cakep banget sih ngeliatnya ya. Iya. CRV kodok mah emang sampai 120. Oke. Okay. Nah, ini Innova 2005 manual. Pajak sekali gua sampai hafal. Enggak belum laku-laku. Ada masalah apa nih mobil? Enggak ada masalah apa-apa ya. Mesin mah enak, AC dingin. Paling itu doang kalau yang sebelah dalam kecil dah. Ituan lacinya, tutupan lacinya tuh retak di lem. Ah, itu mah biasa. Kemarin harga terakhir berapa? Harga sampai 84 di sini, Bang, kemarin. Udah ada yang nawar? Sampai 84, tawaran mah 80, 81. Udah lu jual aja 81. Ya, ambil guys, yang nawar kemarin sama Om Tutun belum dikasih karena Om Riki kasih 81 gas. Biarin, bagian ya. Bagian, dikit biarin. Ya. Oke. Kita agak tahan-tahan. Nih, Nissan Max tahun Nissan Max tipe L 2012. 2012 manual. 2012 manual nih si Deni enggak ada nih, lebih ada kalau dia ada tetap jidat mulu. Udah biarin. Yang penting ada buat begini nih. Nah, ini masalahnya apa? Apa ya, bodi tinggal nyalon, servis rata lah, 1 juta 2 juta mah. Mobil-mobil lain juga udah rapi, 1 juta 2 juta. 1 juta 2 juta ya. Oh, kecil-kecil aja. Enggak ada yang mayor ya? Enggak ada. Dan yang mayor jangan lo beli, puyeng tar. Rata-rata mesti aman semua, Bang. Ini manual tahun 2012. Berapa kemarin tawaran orang? Kemarin masih di 65, 67. Duh, iya ya, mepet banget ya. 2012 padahal ya. 65, 67 ditawar ya. Udah giveaway aja lagi dah. Jual di 64 dah. 2012. Ya, udah enggak apa-apa. Dah, enggak usah pusing-pusing, enggak usah pusing-pusing. Entar rezekinya ada gantinya, tenang aja. Nih. Yes. Ini Jess. IDSI. IDSI tahun 2004. Matic. Manual. Oh, manual. Ini berapa duit? Pajak kelewat sekali. Hmm. Pajak sekali. Ini kemarin masih 54. Tawaran. Tawaran sampai 53, cuman ya emang gimana ya? Modalnya udah 53.500. 54 tawar. Ya udah. Kalau bisa menambahin guys 55. Semoga modalnya ya. Udah modal itu mah. Ini Sirion. Sirion RS. Gua biasa jual itu 60-an, Bro. Emang 60-an. Ya udah. Lanjut. Sirion RS manual 2008, pajak hidup. Oke. Okay. Cat rapi. Dalaman rapi, mesin aman. Pajak juga hidup ya. Dandan minor-minor, 1 jutaan dah aman. Berapa ini kemarin? Terakhir berapa ya, 68 apa? 68 konten, 67 aja. Udah, 67 dapat Sirion, RS tuh manual. Ya. Lanjut, nah ini Kijangga lagi kapsul nih. Ya. Ini yang agak murahnya nih, tahunnya agak tuan dikit, tahun 97. Pajak hidup. Ya. Bodi rapi, AC dingin, power steering, LSX nih. Berapa duit? Ini kemarin masih 41. Wah, udah murah. Murah. 39 lebih murah lagi, Tun. Bagian enggak lo? Ada dikit lah. Udah mau digas enggak? Ya udah gas. Udah gas ya. Tuh, 39 guys, tuh. Harga Kijang kapsul enggak ada harga diri di sini. Sama kayak Kijang kotak. Tinggal cuci, poles, cakep. Ganteng. Cakep. Ini ada City. Ini City tahun 2004. Jualan 60. Matic pajak hidup jualan 60. Jualan 60, Matic pajak hidup. Lu mau jual berapa? Kemarin udah kandas pas sebenarnya 49. 49, ditawar berapa? Tawaran 44, 45, 47. Cuma nawarnya juga bukan nawar serius. Udah, 45 lu kasih. Yang serius ya. Pajak hidup City IDSI 45 juta. Bayar. Dah. Cepat-cepat dia dapat tuh. Ini titipan orang ya. Titipan Verosa 94, Verosa biasa. Udah, enggak usah dibahas dah. Pajak 2 kali 34. Ya, ini titipan juga. Titipan juga Kijang tahun 86. Oke. Okay. Pajak hidup 23 juta. Nah, ini gua baru lihat nih Nissan Max merah ya, nih. Lupa ini berapa ya? Ini Nissan Max merah manual. Tahun 2011. 12 nih sama nih. Sama ya. Pajaknya bulan 8. Itu tadi 2012 berapa? 2012 67 tadi ya. 67. 67 60 kan. 67 pajaknya kelewat. Apa 60 ya? Ini kan dandan body nih. Heeh, dandan body.
65 nih bagian kali lu. Ya. Siap. 65 juta dapat Nissan Mark. 65. Warna merah, 3 resi banana. Oke. Terus Datsun. Ini Datsun. Datsun Go Plus Panca. Heeh, berapa? 2015 ya. Hmm. Pajaknya satu kali kalau enggak salah. Oke. Okay. Harganya kemarin ini baru masuk sih, kita ngabisin kemarin di 59 kemarin, Mas. 59. Habis ini dia. Udah habis banget itu. Udah habis banget. Habis banget. Kalau 58 kebagian enggak? Enggak apa-apa dah. Udah enggak apa-apa, makan Padang lagi, Jumat berkah. Jumat berkah. Iya kan? Kalau sedekah ya, bukan cuma ngasihin ke sono doang, ya, ngasihin ke netizen juga, punya mobil jadi sedekah juga. Oke, lanjut dah. Enggak usah banyak mikir. Dia udah pergi. Ya, ini CRV tahun CRV Gen 2 tahun 2003. 2003. Pajak. Pajak hidup. Bodi rapi, dalaman orisinil. Ini mobil cakep ya? Cakep. Masalahnya apa? Tunap aja agak ngebrebet, ganti oli, ganti kuil, busi. Harga? Harganya kemarin 62 ngabisin. 62? Iya. Udah murah sebenarnya. Ya guys. Kurangin lagi bisa enggak? Masih bisa makan enggak? Enggak apa-apa, dikit mah dah. Berapa? Heeh. 1000 aja kali ya. 61. Banyak. Nah, soalnya udah murah sih mobil, soalnya lempeng. Iya. Bukan mobil bahan ya. Iya benar. Emang ganteng sih ngelihatnya. Ban tebel-tebel. Gak usah ganti ban. Ini ban begini.